China Press, surat khabar China. Mereka wawancara saya. Antara soalan yang dia lontarkan, ada orang kata bahawa selepas masuk Islam, awak bukan lagi Cina. Jadi apa pendapat awak? Maka saya jawab, pertama, kita kena definisikan apa itu bangsa Cina. Kalau awak kata, seorang Cina mesti mampu bertutur dalam bahasa Cina, tak kisah dialek apa, dan di situ ada masalah. Sebab hari ini, ramai Cina di bandar, bahasa ibunda mereka sudah menjadi bahasa English. Adakah mereka hilang kelayakan untuk menjadi Cina? Dia kata, tak, mereka masih Cina. Walaupun tak nanti cakap Cina. Ayah, you sudah masuk Islam. You sudah tak makan babi. You bukan Cina. Jawapan saya senang je. Bagaimana dengan Cina yang tak makan daging? Iaitu golongan vegetarian. Yang apa daging pun tak makan. Apakah mereka bukan Cina? Dia kata, tak juga. Cina juga. Oh, so macam mana? Ke Cina ni kena minum arak? Tak juga. Ramai Cina pun tak minum arak. Malahan dalam agama Buddhism, dalam prinsip dia yang terakhir, penganut agama Buddha tidak seharusnya minum arak. Maka apakah penganut agama Buddha sudah hilang kelayakan jadi orang Cina? Apa sebenarnya melayakkan orang jadi Cina? Iaitu seseorang itu dilahirkan dalam keluarga Cina. Maksudnya, kecinaan ini tak boleh hilang. Settle.